daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ya'jabu rabbuka min ar-ra'i ghanam fi ra'si syadhiyatil jabal. Nabi kata, Tuhan kamu bangga dengan satu orang penggembala kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku nak amat dekat hampa bahawa Tuhan kita dia bangga walaupun kawan ni satu orang ra'i ghanam, satu orang pembela kambing. Bela pula kambing fi ra'si syadhiyatil jabal, noh duk bela kambing di puncak gunung, puncak bukit noh. Yu'adhinu bis-salah wa yusalli. Walaupun dia satu orang penggembala kambing, satu orang yang masyarakat tengok dia tak ada apa dia ni, satu orang yang nobody, satu orang yang orang tak kenal dia, satu orang yang bukan orang yang masyhur, orang yang popular, dia satu penggembala kambing, duk gembala kambing pula di kawasan yang isolated, kawasan yang tak ada orang, hidup belah kambing dia dengan kambing-kambing dia saja. Tapi dia satu orang manusia yang Nabi kata yu'adzinu bis-salah. Masuk waktu dia bang, walaupun dia seorang. Duk belah kambing di bukit tu, tak ada siapa, tak ada manusia seorang pun. Masuk waktu yu'adzin, dia bang wa yusalli, dia sembahyang. Fa yaqulullahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, Allah kata unzuru ila abdi hadza, Tuhan kata hampa tengok ni hamba aku yang seorang ni, yuadzinu wa yuqimus salah, walaupun dia penggembala kambing, walaupun dia duduk di tempat yang tak ada mata yang melihat dia, tapi masuk waktu dia bang dan dia sembahyang. Ya khafu minni, Tuhan kata dia walaupun kerja belah kambing tapi dia takut aku. Walaupun dia miskin, walaupun dia tak ada apa, tapi dia takut dekat aku. Walaupun dia duduk di tempat mata manusia tak tengok, tapi takut dia kepada aku, doa ada dalam hati dia. Qad ghafartu li 'abdi, Tuhan kata aku ampunkan dosa hamba aku ini. Pasal apa? Pasal dia takut Allah. Dalam apa keadaan sekalipun, dia takut Allah. Bukan dia takut Allah depan orang. Bukan dia takut Allah kerana nak tunjuk ke orang. Tapi dia takut dengan Allah kerana dia takut sungguh dengan Allah. Tuhan kata, qad ghafartu li'abdi, dia ada dosa, aku ampun semua. Wa adkhaltuhul jannah, dan aku janji orang yang macam ni, aku letak dia dalam syurga. Hadis itu hadis sahih, riwayat An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kita nak habaq ialah, kita tak perlu jadi orang yang terkenal. Kita tak perlu jadi orang besar. Kita tak perlu jadi orang yang disanjung orang. Memadai kita jadi orang yang dikenali oleh Allah dan penduduk langit. Cukup. Jadi orang baik-baik ni tidak rugi. Siapa kata tak rugi tuan-tuan? Kalau kita jadi orang baik, kita jadi orang soleh, kita akan didoa oleh seluruh orang Islam yang sembahyang. Orang semayang bila baca tahiyat, dia nanti baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu doa. Semua orang yang semayang, dia akan baca dalam tahiyat dia assalamu alaina, ya Allah ya Tuhan, bagilah selamat kepada kami hak duk semayang ni, wa ala ibadillahis salihin, dan bagilah selamat kepada semua hamba Allah yang salihin. Kalau kita dapat ingat tu, ingat orang soleh daripada Allah Subhanahu wa taala, automatik kita masuk dalam doa ni. Tuan-tuan boleh bayang tak, satu hari berapa kali kita baca tahiyat? Satu hari sembahyang fardu saja, berapa kali kita baca tahiyat? Subuh sekali, zuhur dua kali, asar dua kali, maghrib dua kali, isyak dua kali. Jumlah berapa? 9 kali. Tuan-tuan bayangkan orang Islam dalam dunia hari ini dok ada lebih kurang 1.65 bilion orang. Bayangkan 1.65 bilion orang sehari 9 kali doa minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi selamat kepada ibad, kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Doa ni dapat kalau sekiranya kita dapat ingat soleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau sekiranya kita jadi orang yang soleh, kita bukan sahaja diingati oleh penduduk bumi, jauh lebih besar kita diingati oleh Allah Subhanahu wa taala.